dataku kan kemarin sing biyen kae kita lebok kene majikan terakhir-terakhir. Terus yang kemarin iki aku urung ngubah meneh akte nikahku, Mas. Gak penting. Gak penting. Yang penting KTP sampean Hong Kong sama KTP Indonesia. Paspor sampean hidup gak? Hidup gak? Hidup semua. Walah kalau hidup semua ya jelas wis tinggal wis sampean percaya karo aku apa gak? Nek gak percaya ya wis, nek percaya ya tak urus, tak golekno majikan. Nek gak percaya sampean golek wong sing kenek sampean percaya wis ngono ae wis closing-e. Gak usah bingung-bingung. Iya. Iya, wis aku ikut jenengane jajal tak ini apa mengurus dataku sing tempat tinggal kemarin kan ya. Gampang. Oke. Enggak usah dipikir. Nanti aku njaluk apa sampean kirimno wis ngono ae. Wis gak usah cerita sing dawa-dawa ya. Aku njaluk sing apa sampean iso ngekeki sampean keki. Wis ngono ae. Iya. Karena jalukanku enggak aneh-aneh, jalukanku. Oke. Kontrak lawas masih ada kan? Masih ada. Oke, gampang. Wis beres. Artinya kalau baru 3 bulan kok kenapa? Aku ning omah 7 sasi, Mas. Enggak masalah. Kalau dihitung visanya sampean itu kan masih masuk tanggal kan? Masih. Nah. Kan 2 tahun tuh kontrak, Mas. Nah, sampean baru masuk majikan itu berapa berapa bulan? Berapa ya? 8 songo, songo iki selama ning omah 7 bulan. Berarti songo sekitar 1,5 tahun ya. Nah, songo tambah 7 kan 16. Iya. 16 kan 1 tahun lebih 4 bulan. 1 tahun setengah aja belum. Nah, itu 24. Visa sampean kena ditoto itu. Bisa dipahami enggak? Berarti masih ada peluang besar ya. Besar ini banget. Nah, sampean ngomong karo aku kok. Paham enggak? Nek sampean ngomong cerita jujur ngene iki lho, Mas, ben gamblang-gamblangan apa kekurangane. Nek seandainya enggak iso ya enggak iso ngono. Dadi aku ki ben jenengan weruh apa jine aku juga weruh kekurangane ngono. Tidak ada dusta di antara kita gitu berarti. Oh. Saya enggak pernah dusta kok, Mbak. Kalau aku dusta pernah wis dikepruki wong. Channelku pernah ditutup. Kan ngono ae to. Raiku lho ketok, Mbak, di channel itu. Paham enggak sampean? Nggih. Wajahku tak pampangno lho, apa aku tipekel orang-orang yang tukang tipu-tipu. Paham kan? Nggih, Mas. Nah. Oke. Sampai nanti tunggu bojoku pulang, dia minta apa aja nanti tak ceritakan ke sampean semuanya karena yang ngurusi ini kan jenenge bojoku. Kalau aku kan sebenarnya aku kemarin juga punya kenalan, aku njaluk biodata tak kasihkan ke PT yang nelponi sampean yang ngurusi. Tapi sekarang bojoku yang ngurusi ya sudah, biar bojoku yang ngasih tahu. Mumpung majikan akeh. Ya sampean aja ngomong ayam-ayam, tapi majikan Hong Kong kan sampean ngerti gadel-gadel ya. Aku wis ngomong dari awal lo ya. Jadi saya enggak akan ngomong majikan akan baik, Mbak. Iki majikan iki lo baik, gak. Wis aku ngomong majikan Hong Kong kok tai kabeh wis anggap aja kayak gitu. Wis nepeki ati pokoke lek kerja ning kono iki. Nah, iya nek sampean wis ngerti kan sampean ngerti dhewe ya. Aku nek nang konten kan ngomongnya blak-blakan. Aku bukan sponsor, aku bukan calo, aku gak golek uang, tapi uang jaluk tolong aku ya tak tulungi toh, bener enggak? Ya kan? Iya. Ya nulungi kan ya batasnya aku iso nulungi sampai sak pira ya sak mono, gak sembarang kaler iso. Sembarang kaler aku iso kan gak seperti itu juga gitu loh ya. Lemah teles ya, Mas, yo. Lemah teles saya wesan wes. Nek wis jelas iku, Mbak, ora usah sampean ngomong ae Gusti Allah wis nang pundakku kanan wis ditulis, oke, Ndro, kowe nulungi wong iki ayem. Oke, jatahmu sakmene. Wis ana iku kontrake karo Gusti Allah, aku ora usah ngenteni omongane wong-wong. Paham gak? Nggih. Wis yakin aku. Gusti Allah ya adil. Selama ini kan tak bimbangnya kan ya ini, Mas. Aku kan iso meleburannya kan goro-goro dataku kalau sing selisih. Konek saat ini saya aku selisih. Terus kadung interview, kadung ini kan yang kononnya mesak nih. Juga paling ora tetep nungto, ora iso melebui ke data kamu selisih. Mbak, kayak ngining-ngining, Mas. Indonesia kan yang penting sak niki toh. Paham gak? Sak niki, Mbak. Bisa tak balik ini. Oh, di sini sak niki. Nah, sing penting ketemunya wong sing kepas. Ngono lho, nek ketemu sing gak pas, kobol-kobol sak niki ne. Budal ora, kobol-kobol iya, ngono lho, ngerti gak? Semumet ndase. Nek aku sih kepinginnya sampean gak budal.
nunggu ibu Joni ngeramuti anak ini. Aku sih kepinginanku ya ngunu nang sampean ra kepingin. Wih, enggak, aku mau ngomong, aku mau ngomong ya mbak. Harapan lah ya wis kan harapanku ngono, aku sih penting tak sampai nang sampean. Nek harapanku pingin ning ngono. Lanang ngono kuwi, Mas. Arepe kon tok-tok nang omah nampani wis santeng ngono. Iya, kan gak salah tuh aku ngomong, iya enggak? Wis ta? Nggih, mewakili ya toh. Heeh, aku pokoknya aku nek dadi wong aku berharap mbak-mbak sing mulih ora usah bali, wis. Ayam ngeloni bojone, wis piro-piro ditampani. Nah, nek aku oleh saran kan begitu. Tapi senajan kemauan sampean kuat, sampean bojo ya cocok, boleh ngasih izin, ya wis toh. Boleh kan kayak gitu. Ini ya tak nyatakan aja. Saya itu kalau bisa begitu. Nah, makanya ini aslinya ya tak mau waso lo yon. Aslinya ya tak mau waso. Tak ruwai wae kok titik ngono. Ya wis terserah sampean dilus-lus modele piye terserah. Pokoknya aku makanya kena apa aku jadi YouTuber, aku pingin arek-arek yo iso YouTube-an. Nah, setahun, rong tahun, telung tahun YouTube wis arek bayaran ben mulih ben iso jadi YouTuber ae karo nyembadani keluargane. Nek aku pingine ngono, tapi jenenge karepe arek-arek kan dhewe-dhewe. Ya wis terserah lo. Monggo. Jadi okay. Seperti itu ya ceritane ya. Nanti okay. Tak sampean tunggu okay. Aja, nanti tak sampean sing tak jaluk datane apa ae sampean kirimno. Kae sujike sing okay. Penting jelas itu paling foto. Ya sampean foto, ya ngerti dhewe wong Hong Kong, walaupun sampean jilbaban ya wong Hong Kong kan kafir kabeh rata-rata. Okay. Jadi fotone ya aja ditutupi atau bagaimana ya aku nyuwun ngapura dhisik, bebek iku nek wong konten enek sing gak seneng, gak trimo, sing fanatik terlalu nemen ya tak njaluk sepura dhisik, sadurunge dipaido. Jadi karena nang Hong Kong kafir ngono, monggo terus sampean gawe video kae sujike perkenalan, terus sampean di Hong Kong kerjane piye ya wis biasa lah kayak PT kan ngono toh. Terus pengalamane sampean wingi opo, terus sampean metu karena opo, aja disebutno misale ya. Ya gak apa-apa nek sampean sebutno apa jenenge keluargane majikan iku ibarate karena ini kan tidak di-up di publik. Jadi ini kan dikasihkan ke majikan. Jadi sampean cerita koyo iku mang juga gak ada masalah, gak apa-apa nanti kita tunjukin. Dan sebenarnya sampean juga cerita gak apa-apa sakjane imigrasi nakokno aku pengin bali nek sebenarnya majikanku juk sik gorong mateni visaku. Wah, ngono kan tambah keren. Artinya kan asumsi mereka kepada sampean apik gitu loh. Diceluk neh, ditakoki neh. Hamisin. Iya. Ya, kemas aja kata-katanya seperti itu. Ya pokoknya gitu aja. Nanti ada bujuku baru tak kirim ke sampean. Iya, makasih ya Mas yo. Ya sehat selalu sekali lagi sing akur karo bojone, nek budal nek dijini yo dijin, tapi nek sampean wis mlebu data teko aku wis interview karo majikan dan majikan cocok, sampean ojo cancel dan ojo meteng. Oh ya, gaya sarung ya, gaya sarung pokoknya ya. Sing penting iku, karena kalau udah kayak gitu repot gitu loh. Majikan aku golekno ijole dadi ne. Ijole sampean. Iya. Uh-uh. Jadi sampean atur sendiri, sampean tata sendiri, saya gak seneng dadi wong larang-larang sing padha ngertine, sampean njaluk tulung aku iso ngekeki tulung. Tapi nek misale ruwet-ruwet ABCD bla 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 ya tak tinggal ngene tok ceritane gampang toh. Terus interviewne nanti kalau ada yang cocok tolong setiap interview sampean rekam. Tujuannya apa? Kalau sampean nyampe di sini ternyata tidak sesuai interview, sampean duwe bukti. Ya. Rekaman itu buat sampean bukan buat saya. Oh nggih. Ya. Kayak melindungi sampean, ya kan? Iki beda nih nek wong proses karo aku karo enggak. Saya selalu menyampaikan ini, tapi mbuh areke open opo enggak, perhatian opo enggak, mikir opo ora, itu saya kembalikan. Ya, dari sejak awal saya ngajak diskusi, ngasih penggambaran, tolong dipakai logikanya dengan sempurna, memahaminya jelas. Setelah oke, baru kita jalan karena akad harus disampaikan di depan. Kalau kalau akadnya agak di depan repot. Nah, sekali lagi tak jelaskan lagi untuk potongan dan apapun nanti yang menjelaskan PT bukan saya. Oke? Okay? Iya. Dan pas interview nanti kan pada ada bagian PT, ada bagian agent. Sampean boleh tanya di sana. Oh iya. Ya. Saya sekali lagi saya belum punya PT. Saya masih berdoa. Mudah-mudahan istri saya mau bikin PT atau Miss Uni bikin PT biar tambah enak. Gitu.
gitu cerita. Iya, iya Mas, tak dukung yakinan Mas. Ben iku sing genah-genah ngono. Ya, mohon doanya sekali lagi. Iya, Mas. Mohon dibantu doanya. Heeh. Wes, gitu aja Mbak ya. Aku juga terima kasih banyak ya, Mas. Heeh, sehat selalu pokoknya, nanti kita kabar-kabar selanjutnya. Oke, okay, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman yang masih bimbang, udah nyampe di rumah 7 bulan pengen balik lagi. Ya, apapun itu ceritanya, setiap individu punya persoalan dan permasalahan. Tidak perlu kita bahas masalahnya apa, tidak perlu kita bahas keluhannya apa di Indonesia, pastinya kan seperti itu. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.